cintanya dia bilang. Si Eka ini. Dengan si Eka, tapi lama-lama sekarang makin hilang dia bilang. Iya. Gitu. Oh, tapi kok cerita dikit dia punya anak dan punya anak lagi, sekarang ada dua anak. Masalah hati ya, kita juga nggak bisa di kita juga tidak bisa memaksakan karena masalah hati ya. Kita ada apa yang nggak bisa dia kita mungkin ya. Maunya orang tua ya, mungkin maunya kita semua pun ya rujuk, tapi kan maunya hati dia kan yang nggak bisa bisa bersatu lagi kan, susah juga. Oke, ketidakhadiran Eka sendiri bang hari ini ya, dia karena lagi ada dinas di luar, dia ada kerjaan di luar kota, jadi dia tidak bisa hadir. Oke. Katanya gugatnya pas habis salat pertama dia. Salat. Enggak, malamnya dapat. Apa gugatnya setelah lahir anak kedua. Itu pas gara-gara pulang malam. Iya, karena kan itu juga mungkin jadi ada etikanya kan. Karena ini juga udah ini, jadi Eka itu setelah melahirkan lah dibilang kalau dia mau mengajukan gugatan. Sebelumnya sih pengen ibu digugat pas lagi hamil, cuman kita bilang janganlah dia. Kasihan kan supaya anaknya lahirin dulu gitu. Karena ada psikologi dari paru-paru kan, lagi hamil kan beda. Setelah lahiran dulu makanya ditunggu baru dia mengajukan.